Sebaliknya, kawasan Dieng, Banjarnegara saat ini sedang mengalami penurunan suhu ekstrim. Selasa pagi, suhu kawasan ini mencapai -6 derajat Celcius. Kondisi ini membuat genangan air dan embun berubah jadi es. Banyak warga dan wisatawan yang penasaran dan rela menembus dinginnya Dieng untuk merasakan fenomena langka ini. Selasa pagi, suhu di Komplek Wisata Candi Arjuna Dieng, Jawa Tengah mencapai -6 derajat. Embun es atau embun upas menghampar di rerumputan dan dedaunan komplek candi ini. Warga dan wisatawan yang penasaran rela menembus dinginnya udara demi abadikan momen langka ini. Sengaja. Terus gimana dapat? Tadi sedikit dapat. Gimana Mbak rasanya, Mbak? Aduh, dingin banget. Dingin ya. Terus asik nggak nih? Asik banget sih, saya jauh-jauh ke sini mau berburu dari jam 3 udah OTW. Sejak awal Juni hingga Selasa pagi terhitung sudah terjadi 10 kali embun upas. Biasanya embun upas muncul sejak malam hari. Kebetulan karena ada media sosial sehingga mereka dapat mengakses informasi dengan cepat, sehingga mereka dapat melihat ini dengan langsung. Jumlah wisatawan meningkat. Meningkat ya Pak? Kalau jumlah wisatawan untuk weekend kemarin sih mencapai 17.000, meningkat dari hari biasa. Suhu udara kemungkinan akan lebih dingin saat puncak musim kemarau, sekitar Juli hingga Agustus mendatang. Biasanya para petani kentang yang akan merasakan dampaknya karena tanaman mereka rusak jika terkena embun upas. Bayu Nursasongko melaporkan untuk NA.